Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Oh ya guys, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tinggalin like-nya juga ya. Fujianti Utami versus Torik Halilintar. Siapa idola kamu? Komen di bawah ya. Nama lengkap Fuji adalah Fujianti Utami Putri. Dan nama lengkap Torik adalah Muhammad Torik Halilintar. Nama panggung Fuji adalah Fujian. Dan nama panggung Torik adalah Torik Halilintar. Nama panggilan Fuji adalah Fuji dan Uti. Dan nama panggilan Torik adalah Torik. Fuji lahir di Jakarta pada tanggal 3 November tahun 2002. Dan Torik lahir di Brunei Darussalam pada tanggal 29 Januari tahun 1999. Pada tahun 2022, Fuji berusia 20 tahun. Dan pada tahun 2022, Torik berusia 23 tahun. Zodiak Fuji adalah Scorpio. Dan zodiak Torik adalah Aquarius. Profesi Fuji adalah selebgram dan model. Dan profesi Torik adalah YouTuber dan model. Saat ini, Fuji telah berhasil membintangi 1 film, 1 sinetron, dan 10 acara TV. Dan saat ini, Torik belum beradu akting. Nama ayah Fuji adalah H. Faisal. Dan nama ayah Torik adalah Halilintar Anovia Asmit. Nama ibu Fuji adalah Dewi Soeharti. Dan nama ibu Torik adalah Lenggogeni Faru. Fujianti menganut agama Islam. Dan Torik menganut agama Islam juga. Fujianti adalah alumni SMA Negeri 32 Jakarta. Dan saat ini belum diketahui dengan pasti alma mater Torik. Saat ini, Fujianti sedang menempuh pendidikan di Universitas Udayana. Dan saat ini, belum diketahui dengan pasti pendidikan Torik. Fujianti adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Dan Torik adalah anak keempat dari 11 bersaudara. Berikut fakta Fujianti Utami. Nama Fuji mulai melambung pasca kecelakaan sang kakak dan saat Fuji membuat channel YouTube
Hanya dalam 3 hari, Fuji berhasil mendapatkan 1,17 juta subscribers. Ketika kakak dan kakak iparnya masih sehat, mereka sering membantu keinginan Fuji untuk terjun ke dunia seni peran. Dan saat ini, Fuji sedang melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Menurut sang ayah, alasan Fuji memotong rambutnya lantaran banyak terinspirasi oleh sang kakak ipar. Dengan gaya rambut baru Fuji ini, sang ayah berharap dapat melepas kerinduan Gala kepada mendiang mamahnya. Kebetulan dipotong ada mirip-miripnya. Mudah-mudahan si Gala anggap Fuji mamahnya, ucap ayah Fuji. Popularitasnya yang melejit, kisah asmara Fuji pun tak luput dari sorotan publik. Saat ini, Fuji dikabarkan sedang dekat dengan Torik Halilintar. Dan hubungan mereka berawal dari perjodohan netizen. Berikut fakta Fuji dan Torik Halilintar yang dulu dianggap settingan, kini resmi berpacaran. 1. Momen makan malam Torik dan Fuji. Pada Desember 2021, Fuji mengunggah foto dirinya pergi bersama Torik ke sebuah restoran Jepang. Dan sejak saat itulah lahir akun fanbase Tofu alias Torik Fuji. 2. Saat Fuji antar Torik ke bandara. Dalam sebuah video memperlihatkan Fuji dan Torik sedang bergandengan tangan di bandara. Namun, saat keduanya sadar kamera, mereka langsung melepaskan gandengan tangan tersebut. 3. Fuji sempat berjaga jarak dengan Torik. Fuji memilih jaga jarak saat Torik masih berhubungan dengan Chika. Hingga akhirnya Torik menjelaskan bahwa hubungannya dengan Chika sudah selesai. 4. Torik dan Fuji resmi berpacaran. Pada Jumat tanggal 28 bulan 1, Fuji mengunggah foto bersama Torik saat makan malam bersama. Dan dikabarkan pada malam itu juga, Torik menyatakan cintanya kepada Fuji. Meskipun ada isu yang mengatakan bahwa hubungan keduanya hanya settingan, namun Torik dengan tegas mengatakan bahwa kedekatannya dengan Fuji adalah serius. Kita doakan saja yang terbaik untuk Torik dan Fuji ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.